seorang. Usai Aurel dilamar, kakak Kade Yunisara ketemu Atta Halilintar hingga lakukan ini. Reaksi kakak Kade jadi sorotan. Tepat setelah melamar Aurel Hermansa di hari ulang tahunnya, Atta Halilintar rupanya kepergok ketemu dengan Yunisara. Ya, seperti diketahui, Yunisara ini merupakan kakak kandung Krisdayanti, ibu dari Aurel Hermansa. Tak tanggung-tanggung, Yunisara pun posting foto kebersamaan dengan Atta Halilintar di laman Instagram pribadinya. Sontak, unggahan Yunisara ini pun langsung jadi perbincangan di kalangan netizen. Seperti diketahui sebelumnya, Aurel Hermansyah, Putri Anang, dan Krisdayanti ini menunjukkan cincin ungu pemberian Atta Halilintar. Rupanya cincin ungu itu sebagai tanda keseriusan Atta Halilintar dalam meminang Aurel Hermansyah. Menerima cincin ungu dari Atta Halilintar, Aurel Hermansyah mengaku sangat bahagia. Pasalnya, ia dan Atta Halilintar ini baru dekat selama 7 bulan. Namun, Atta Halilintar langsung menunjukkan keseriusannya dengan melamar Aurel Hermansyah di hari ulang tahunnya pada tanggal 10 Juli 2020 lalu. 7 bulan tahap perkenalan. Dan kemarin, tanggal 10 Juli, kamu menanyakan keseriusan aku dalam hubungan kita. Atta Halilintar, bismillah, tulis Aurel Hermansyah. Atta Halilintar pun langsung membalas unggahan Aurel Hermansyah tersebut dengan kata-kata so sweet. Mister cuek tapi romantis here. Komentar Atta Halilintar. Komentar Atta Halilintar itu di unggahan Aurel Hermansyah langsung bikin netizen baper abis. Terbukti ada lebih dari 1000 komentar yang mengucapkan selamat untuk lamaran Atta dan Aurel tersebut. Tepat 4 hari setelah melamar Aurel Hermansyah, Atta Halilintar kepergok ketemu dengan kakak kandung Krisdayanti, Yunisara. Pertemuan itu terjadi di Istana Negara. Rupanya Atta Halilintar dan Yunisara beserta artis lainnya diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Setelah pertemuan dengan Jokowi, Yunisara pun langsung foto bersama Atta Halilintar. Bahkan Yunisara pun memposting foto bersama Atta Halilintar di laman Instagramnya, Yunisara36. Kemudian Yunisara juga tak ragu menandai akun kekasih Aurel Hermansyah di postingannya tersebut. Terlihat Yunisara dan Atta Halilintar kompak mengenakan baju batik. Tak hanya Atta Halilintar, Yunisara pun foto bareng Once, Ari Lasso, dan Cupu Manik. Diskusi yang menyenangkan sore hari ini. Matur nuwun Bapak Jokowi atas undangan dan waktunya. Juga Mas Bro Wisnu Tama dan Mas Triawan Munaf. Jangan lupa dulur KB selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Masker ojo lalinji, tulis Yunisara dalam captionnya. Unggahan Yunisara ini disukai oleh Atta Halilintar. Tak hanya itu, foto Yunisara bareng Atta Halilintar pun jadi perbincangan netizen. Sebagian netizen bilang bahwa Atta Halilintar ini tengah mendekati keluarga dari pihak Krisdayanti untuk restu pernikahannya dengan Aurel Hermansyah. Selain itu, banyak yang menyebut Yunisara di tengah berfoto bersama calon keponakan. Mbak Yuni ketemu calon keponakannya. Wah, abang sama Bude Yuni seneng deh lihatnya ya. Wah, ketemu calon keponakan nih Bude Yuni. Waduh, Bunda Yunisara ketemu sama calon keponakan. Kibun, kolab dong Bun sama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Wadidaw, Bunda Yunisara ketemu Abang Halilintar. Keren banget, Bunda. Itulah guys, terkait pendapat netter sebagian ya guys ya, yang meletarkan pujian kepada Yunisara yang memberikan sikap manis terhadap calon keponakannya hingga mengunggah
foto kebersamaan mereka. Lalu bagaimana menurut kalian? Terkait hal ini jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.